Sahabat Kompas.com, Klaten sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini berada di jalur utama antara Solo, Yogyakarta. Klaten berbatasan dengan Boyolali di sebelah utara, Sukoharjo di sebelah timur, Gunung Kidul di sisi selatan, dan Sleman di sebelah barat. Nama Klaten berasal dari kata kelati atau buah bibir. Dari masa ke masa, kata kelati mengalami perubahan fonem menjadi Klaten. Buah bibir yang dimaksud mengacu pada fakta Klaten yang merupakan wilayah sangat subur, sehingga menjadi buah bibir. Hari jadi Kabupaten Klaten diperingati pada tanggal 28 Juli setiap tahunnya. Kabupaten Klaten memiliki 7 produk unggulan, diantaranya batik, lurik, konveksi, tembakau asepan dan rajangan, mebel, keramik, dan logam. Kabupaten Klaten terkenal dengan banyak situs peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha. Sejumlah situs merupakan candi peninggalan kerajaan Mataram kuno di Desa Tibayan, Jatinom, Klaten. Klaten juga dikenal memiliki banyak peninggalan berupa candi bercorak Hindu-Buddha. Banyaknya candi di wilayah tersebut membuat Klaten dikenal dengan julukan kota 1000 candi. Kuliner khas Klaten salah satunya adalah nasi tumpang letok, yakni berisi sayuran, telur rebus, dan disiram kuah sambal yang terbuat dari tempe, cabai, santan, dan sejumlah bumbu. Berikutnya, jenang gempol. Sajian ini merupakan salah satu menu sarapan di daerah Jawa. Menu ini berupa jenang, mutiara, dan santan sebagai kuahnya. Klaten berada di antara Jalan Raya Jogja-Solo. Kota ini menjadi jalur ramai yang dilewati para pengendara. Jarak Klaten menuju Yogyakarta sejauh 39,4 km. Sementara jarak Klaten ke Solo sejauh 38,3 meter.